Masa gabungan organisasi kemahasiswaan, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GEMENI, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, PMI, Cabang Bangkalan, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab Bangkalan, Selasa, 31 Oktober 2023. Mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan, "Pendidikan dan Pertanian Bobrok," di pintu masuk kantor Pemkab. Di bawah spanduk berbahan kain putih itu, terdapat pula dua lembar karton bertuliskan, "Transparan data kelompok tani," dan "Setinggi-tingginya jabatan tetap makan nasi juga." Sebelum membentangkan spanduk, beberapa perwakilan dari dua organisasi kemahasiswaan itu silih berganti melakukan orasi dari atas mobil pickup. Aksi demonstrasi mulai sedikit memanas, massa mahasiswa berupaya menerobos barikade personel Satsamapta Polres Bangkalan untuk masuk ke kantor Pemkab. Upaya massa mahasiswa memasuki kantor Pemkab Bangkalan itu terjadi setelah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan, Insinyur Taufan ZS hadir, sebagai utusan mewakili PJ Bupati Bangkalan, Arif M. Edie. Selain membentangkan spanduk bertuliskan kritikan, massa mahasiswa juga membakar ban bekas di depan pintu masuk kantor Pemkab Bangkalan. "Bangkalan akan menjadi kota yang maju, Bangkalan akan menjadi kota yang berkembang serta Bangkalan bisa menjadi kota yang bisa kita banggakan." Dengan catatan para pemangku kebijakan mampu bertanggung jawab serta amanah dalam mengemban tugas, tiga salah orang orator dari PMI Bangkalan. Untuk menyuarakan hak-hak anak, hak-hak orang-orang yang ingin sekolah, ingin mendapatkan jasanya, ingin mendapatkan haknya yang dituntut oleh pemerintah, penegak hukum, serta pelaku kebijakan yang tidak bertanggung jawab. Sebagai sahabat-sahabat, saya yakin Bangkalan akan menjadi kota yang maju, Bangkalan akan menjadi kota yang berkembang, serta Bangkalan akan menjadi kota yang bisa kita banggakan. Juga penentunya mampu bertanggung jawab serta amanah dalam mengemban tugas. Semangat! Apabila pemimpin Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.